bola tak bisa menahan emosinya. Ya, kita lihat emosi yang terlalu berapi-api hanya akan menciptakan kerugian. Betul sekali. Kelihatan. Ya. Ini dia yang saya pertanyakan. Waktu selalu kerap kali kurang bisa menahan emosinya UK. Justru diberikan bangkat dan oleh Roto Hitam. Dan ulang. Oh, out. Kita apa yang dilakukan oleh Abdul Saluhu merupakan sebuah kerugian tentunya. Yang ini juga bisa menjadi koreksi. Betul. Atau evaluasi dari komite disiplin. Betul. Ada seorang pemain. Dan saya kira wasit ada dalam jarak yang sangat terbuka ya. Kalian apa lakukan? Jarak yang sangat dekat. Punishment apa yang diberikan oleh wasit? Kalian. Oh. Apa yang terjadi di lapangan, kita lihat para pemirsa Sport World Lovers, tensi yang begitu meningkat dari kedua tim di akhir-akhir babak kedua yang sudah memasuki masa pertambahan waktu. Ya. Ketenangan nampaknya harus dimiliki oleh kedua tim. Situasi yang tidak kondusif ya. Betul kita sekali. Bagaimana di ujung pertandingan ini banyak sekali foul-foul ataupun juga gesekan-gesekan antar pemain. Dan nampaknya Abdul Salu diusir. Iya, kartu merah kedua ya. Betul. Nampak mendapat darah dekat kan? Iya, karena memang tadi jelas sekali situasinya sangat dekat dengan pandangan wasit. Betul. Dan keputusan yang tepat bagi seorang wasit Prisman Aranda patut diacungi jempol. Sebuah direct red card nampaknya diberikan terhadap seorang Abdul Saluhu yang terlampau lewat di batas emosinya. Ya, kita lihat bagaimana tatapan matanya yang nanar ya, kelihatan dia masih menyimpan emosi ya. Dan 9-11 nampaknya UK. Betul. Di sisa praktis 1 menit.